dibakar guys. Jadi warnanya langsung berubah gitu bang ya. Sore guys, nah sore ini kita lagi di jalan Podomoro nih, tepat di halaman parkir Indomaret. Di belakang kita ada yang jual minuman namanya Rakyat Boba tuh. Nah, Rakyat Boba. Nah, kita mau liput sambil kita tanya-tanya ke abangnya dan kita lihat jadwal pembuatan seperti apa. Yuk, langsung aja, let's go. Selamat sore bang. Bang, ini namanya Boba Rakyat bang, Rakyat Boba. Nah bang, kita mau pesan nih bang. Kalau menurut abang, kalau rekomendasi dari abang, apa aja yang enak di sini? Ada rasa popcorn. Hah? Tapi latte, coklat, sementara. Tadi apa popcorn? Popcorn. Strawberry. Coklat. Coklat. Tapi latte. Kafe latte sama? Taro. Taro ya. Nah kita mau cobain yang popcorn, strawberry. Matcha, satu boleh bang, matcha. Matcha sama taro. Oke. Okay. Tapi kita lagi pakai cup yang polos yang biasa di sini. Boleh, boleh, nggak apa. Oke, okay, siap. Ini minuman boba nih bang ya. Iya. Yeah. Ini franchise kali bang ya? Franchise dari mana bang? Dari Solo. Solo ya? Oke. Okay. Jadi usaha milik sendiri nih bang? Sendiri. Keren. Dengan abang siapa namanya bang? Bang Reva. Bang Reva ya? Reva. Revan ya? Udah berapa lama nih bang buka di sini bang? Baru satu mingguan lebih. Satu mingguan dari ya? Dari hari Rabu. Ini lagi ada yang original yang habis bang ya? Original habis. Original itu apa? Brown sugar boba kali ya? Sugar boba. Oh iya. Tapi ini bobanya udah brown sugar nih bang ya? Sudah sih. Oke siap. Jadi bobanya udah ada gula arennya nih? Gula aren ada. Ini udah ada gula arennya nih guys. Udah manis bobanya nih bang ya? Ya. Ini dikasih namanya biar nggak ketukar bang ya? Ya. Jadi ini gelas yang ada apa labelnya itu lagi habis bang ya? Jadi pakai yang polos gini. Ini kalau harga mulai dari harga berapa nih bang di sini bang? Ya, dari 7.000an. 7.000 sampai? Sampai 17.000 ya. Yang 7.000 itu untuk varian rasa apa? Original. Original. Kalau yang 17.000? 17.000 ada yang coklat. Hah? Coklat latte. Bedanya apa kalau 17.000 itu? Pakai varian ya, ada varian rasa. Ada topping-toppingnya gitu nggak ada? Toppingnya gula aren. Gula aren, siap-siap. Jadi pakai susu UHT ini bang ya? Kenapa? Selain di sini ada di tempat lain nggak bang? Ini yang pertama sih. Ini yang pertama ya. Nah buat teman-teman yang pengen beli Rakyat Boba langsung aja ke sini. Lokasinya di mana nih bang? Kasih tahu bang. Jalan Putri Candrawati. Atau Podomoro ya? Teras Indomaret. Di Teras Indomaret. Di samping Jojo Juice ya? Samping Jojo Juice. Jadi memang basicnya ini fresh milk brown sugar, cuman dikasih top, dikasih rasa aja gitu bang ya, dikasih serbuk rasa lagi itu. Susunya banyak guys, jadi nggak pelit-pelit susu di sini. Jadi sesuai lah harga sama rasa itu ada bang ya. Iya. Ada rasa, ada harga. Ya. Menurut saya ini harganya masih murah meriah nih bang. Tuh susunya juga banyak. Waduh, mantap. Memang gelasnya dibeda-bedain supaya rasanya nggak nyampur bang ya. Tuh. Nah kalau orang yang pesen juga banyak, nggak bikin lama bang ya? Nggak repot. Oke, ini yang terakhir nih, taro nih bang ya? Taro ini kosong. Kosong ya, diganti sama tadi, popcorn ini popcorn ya?
Nah, jadi kebetulan taruhnya kosong nih guys. Jadi yang satunya kita minta yang fresh milk brown sugar aja full. Jadi ini pertama kalinya ada minuman rasa popcorn nih, Bang. Jarang nih, kebanyakan rasa yang ini nih, kayak red velvet, taro gitu ya. Nah, ini rasa popcorn nih. Jadi kalau mau cari rasa popcorn, langsung aja ke sini, ke Rakyat Boba. Buka dari jam berapa, Bang, di sini, Bang? Ini sampai jam 9 malam. Jam 10 pagi sampai jam 9 malam ya. Buka setiap hari? Hari Minggu kita open. Hari Minggu, oke. Tapi kadang kalau stok udah habis, jam 7 malam tutup. Oh, jadi kalau stoknya udah habis, jam 7 tutup ya? Jadi tergantung dari habis atau nggak habisnya hari itu, Bang, ya. Jadi kalau misalnya habis cepat, tutupnya juga awal ya. Oke. Jadi lebih aman siang lah sini, Bang, ya. Dari beberapa jenis varian nih, Bang, yang paling laris apa, Bang? Paling laris coklat. Coklat ya? Matcha. Oh, coklat, strawberry, matcha ya. Nah, ini ada nih kita di sini. Yang original. Yang original juga ada, cukup. Makanya habis, Bang, ya? Makanya habis. Iya, iya, iya. Karena murah juga kali, Bang, ya. Atau dijatah kali satu hari plus sugar berapa gelas itu kali? Enggak. Enggak sih. Biasanya 40-an dia habis. Oh. Kalau untuk bahan-bahannya dikirim dari sana langsung? Dari pusat langsung ya? Kalau habis berarti order lagi gitu ya? Berarti lagi order. Jadi sebelum habis lebih baik di order dulu, Bang, ya? Takutnya nanti malah kosong jadi libur adanya ya? Iya, iya, iya. Dari 100% kalau hingga 30% baru order. Order ya? Iya. Nah, jadi kalau untuk franchise kayak gini mesti order ke sana lagi, Bang, ya? Oke, siap. Bang, ada IG-nya nggak, Bang? Hari ini, Bang? Ada. Nah, IG-nya apa, Bang? Follow Rakyat Boba Pontianak. Hah? Apanya? Rakyat Boba. Rakyat Boba titik Pontianak. Rakyat Boba titik Pontianak ya. Nah, kalau mau kepo-kepo minumannya ada di situ, Bang, ya. Kita juga tersedia di GoFood. Di GoFood juga ada. Udah ada. Wah, mantap. Jadi buat teman-teman yang mau order dari rumah langsung juga bisa, Bang, ya. Dari gua. Lagi promo. Promo juga. Berapa tuh promonya? Dari 15% sampai 20%. Wah, mantap. Potongan ongkir dari 5.000 sampai 10.000. Wah, ada potongan ongkir juga ya. Jadi warna si popcorn sama matcha ini mirip-mirip nih, Bang, ya. Nah, ini yang strawberry ini. Oke. Nah, yang taruhnya saya request pengen yang brown sugar aja lah. Tapi tetap pakai topping, Bang. Sip, tinggal dikasih topping nih, Bang, ya? Iya. Guys, jika dia dikasih topping gula aren nih, Bang, ya? Gula aren. Oke. Gula aren dibakar, guys. Jadi warnanya langsung berubah gitu, Bang, ya? Jadi lebih hitam gitu. Dan rasanya juga lebih enak kali ya? Jadi ada gurih-gurih. Ada gurih-gurihnya, guys. Nah, jadi bakarnya emang sebentar gitu, Bang, ya? Yang penting berubah warna aja gitu ya. Siap. Tuh, warnanya jadi berubah lebih hitam. Dan aromanya lebih keluar, Bang, ya? Waduh, mantap. Sip. Udah beres nih, Bang, ya? Oke, tinggal ditutup, di packing. Nah, oh, jadi pakai tutup kayak gini, Bang, ya? Jadi belum di-press nih, Bang, ya? Oke, siap. Nah, Bang, jualan begini hampir 2 minggu ya? Berapa lama tadi? Hampir 1 minggu lebih ya? Nah, satu hari biasanya paling banyak bisa habis berapa cup? Paling sedikit 15. Kalau banyak-banyaknya rata-rata 60 cup ya. Wah, mantap. Nah, buat teman-teman mau beli langsung aja ke sini, bukanya setiap hari kecuali hari Minggu, Bang, ya. Dari jam berapa tadi, Bang? Dari jam 10 sampai jam 9 malam. 10 pagi sampai jam 9 malam. Lebih baik
di bawah jam 7 ya. Biasanya jam 7 udah habis kalau kalau misalnya stoknya udah habis. Tuh. Nah, tinggal dicobain. Sip. Bang, makasih banyak nih, Bang, udah izin keliput, Bang, ya. Semoga usahanya makin laris manis. Kalau bisa cabangnya nambah banyak lah ya. Oke. Dengan nama siapa tadi, Bang? Bang Revan. Bang Revan. Mantap, Bang. Guys, nah ini dia nih minuman tadi kita beli. Kalau yang ini original, kalau yang ini rasa popcorn, guys. Gue penasaran sama rasa popcornnya dulu, kita cobain popcornnya dulu ya. Ini harganya kurang lebih sekitar 13 atau 14 ribuan gitu. Nah, ini salah satu franchise yang berasal dari Solo. Jadi emang Solo jagonya bikin minuman beginian, guys ya. Jadi hampir semua franchise minuman kekinian seperti ini itu datangnya dari Solo, guys. Untuk kalian pengen usaha, nggak mau ribet, mau simpel aja, mendingan beli franchise, guys. Jadi tinggal langsung jualan. Rasanya lebih ke klepon, guys ya. Ini klepon, guys. Bukan popcorn, guys. Ini klepon, guys. Ini si abangnya salah ya ini. Ini rasanya lebih ke klepon, guys. Nah, jadi ada rasa kleponnya nih. Nah, kalau yang ini yang original nih. Nah, ini fresh made brown sugar dengan taburan gula aren yang dibakar di atasnya ya. Tuh. Yang paling enak diminum saat nongkrong, kalau lagi kerja-kerja juga. Pas ngedit juga enak nih sambilnya nih. Segar banget, guys. Buat kalian mau beli, soalnya sana lokasinya Jalan Podomoro, tepat di teras Indomaret. Bukanya setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Tapi kalau lebih aman di bawah jam 7, guys. Biasanya jam 7 udah habis karena stoknya juga udah habis. Oke, guys, itu dari gue. Jangan lupa buat di like, di komen, juga di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.